Onyx dengan KS. Batu permata cahaya. Kita lihat nih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang betul adalah onyx dengan KS. ABCD salah semua. Hitung. Siapa kelompoknya yang paling sedikit ya? Ya. Oke, sekarang waktu kita menghitung siapa yang paling kecil tidak bisa lanjut ke babak berikutnya. Kelompok yang pertama, biomekanik, sisanya adalah 7. Kelompok B, old school, sisanya 4. Kelompok Celtic tersisa 5. Dan kelompok tribal tersisa 3. Berarti yang tidak bisa lanjut ke babak berikutnya adalah kelompok D. Aduh, sayang sekali, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Adam. Nah, ini gimana nih? Kelompok A, kelompok B, kelompok C? Iya, pastinya dong di Ejakarta dong. Habis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Main Kata. Balik lagi di Main Kata. Ada 3 yang tersisa ya, Bok. 3 kelompok. Ada biomekanik. Hey. Hey. Old school. Hey. Dan Celtic. Eits. Bang, mana nih si Bang? Nih, tribal di mana aja nih. Jangan lupa ada 1 juta rupiah untuk tim yang terheboh. Ya rame gitu ya. Cara mainnya saya jelasin dulu ya. Kita akan memberikan pertanyaan atau pernyataan. Silakan dijawab dengan cara dieja. Satu orang, satu huruf, dijawabnya di depan mic yang keras bicaranya. Yang keras, udah gitu waktunya hanya 3 detik. Ya, kalau betul kembali ke barisan, kalau salah kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke? Jangan kecil volumenya ya, jangan menggumam juga. Iya. Kalau misalnya kecil volumenya akan kita salahkan. Oke? Dan di babak ini kita mencari satu tim saja untuk maju ke babak berikutnya. Jadi ada 3 nih sekarang kelompoknya. 2 akan kita sisihkan. Oke? Siap? Ngerti. Kita... Mana apa aja nyengir, kagak bilang ngerti, gak apa nyengir. Kita main dengan kelompok yang paling sedikit dulu nih sisanya. Kelompok B ya, kita main dengan old school dulu. Kelompok A, kelompok C boleh kembali ke tempat duduknya. Kita mulai, ini dia. Eja, kata. Old school, langsung dipilih cool. Nomor berapa nih cool, maunya cool? Di balik nomornya ada gambar yang nomor merupakan petunjuk. Nomor 2. Kita buka nomor 2. Bau. Siap, perhatikan petunjuknya. Sebutan untuk jenis burung elang yang besar. Silakan dieja. Dieja, Bang. Elang. Habis waktunya. Eh. Salah. Eh. Salah. Kalau salah keluar ya. Elang yang keluar. Besar. Betul. Betul. Terusin. Udah salah. Habis R apa? Teruskan. A. Betul. W. Salah. Ah, habis. Rawawali itu kalau W. Rawawali. Raja Wali. Tadi M maksudnya elang kali ya. Iya. Besar. Elang Bangkok cuy. Raja Wali. Jadi 0 tersisa dari old school ya. Kita panggilkan langsung berikutnya. Celtic. Celtic silakan. Yoi. Celtic, silakan dipilih nomor berapa yang mau dibuka. Nomor 3. Jangan sampai habis ya, Bos. Perhatikan petunjuknya, teman-teman. Umbi berwarna putih yang sering digunakan untuk rujak. Silakan dieja. B. Betul. E. Betul. N. Betul. G. Betul. K. Betul. U. Betul. A. Betul. N. Betul. G. Betul. Bengkuang. Dan tidak berkurang satu pun, tetap 5 untuk Celtic. Silakan Celtic kembali duduk dulu. Oke. Terakhir kita panggil biomekanik. M. Belum. Oke, sisanya cuma nomor 1. Kita buka langsung ya. Oke. Kita buka.
Siap. Oke, mohon tenang di belakang ya. Perhatikan petunjuknya. Huruf yang digunakan agar orang tunanetra dapat membaca. Silakan di eja. H. Salah. B. Betul. R. Betul. H. Salah. Anda? Apa tadi? A, yang ini A. Anda? Bilang apa tadi? E. Salah. Oh. Abis R? A dia. Tadi. A. Betul. I. Betul. L. Betul. E. Salah. L. Betul. Oke, biomekanik sisanya adalah tiga. Berarti kita lanjut ke babak berikutnya. Ini adalah old school ya. Old school. Maaf ya, nggak bisa lanjut. Nah, sekarang ngadunya lawan siapa nih? Lawan C. Yap. Sisa dua kelompok, kelompok A dan kelompok C. Kita kasih semangat dulu nih. Karena cuma satu kelompok yang akan maju ke babak berikutnya. Kita bermain dengan yang paling sedikit dulu, kelompok A, biomekanik. Siap ya? Siap ya, masih sama di eja ya. Nyanyian untuk menidurkan bayi. Silakan di eja. N. Betul. I. Betul. M. Salah. N. Nyanyian betul. Untuk menidurkan bayi ya. A. Betul. B. Betul. O. Betul. B. Betul. O. Betul. Nina Pohon. Bisa dua ya? Tinggal dua nih. Okay. Kita lihat nih, kalau kelompok C tinggal berapa nih kira-kira ya? Kelompok C untuk lanjut ke babak berikutnya harus lebih dari dua. Oke? Okay? Siap. Perhatikan. Proses penyaluran atau pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Silakan di eja. E. Betul. E. Salah. Habis waktunya? Habis D. E. Salah. A. Salah. Penyaluran. Ayo. Atau pengiriman habis barang. D. Sebelum waktunya habis? A. Salah. Habis. Yang dimaksud ada distribusi. Berarti ya? Yang maju ke babak berikutnya adalah biomekanik. Dan juga menjadi juara tim dan mendapat hadiah dari Global TV. Nah, tinggal dua nih mereka nih ya. Satu di antara dua ini akan dapat 5 juta rupiah di babak berikutnya. Dikata apa? Habis yang ini tetap di Main Kata. Halo. Semangat siang ini ya. Semangat bukan main. Dikata langsung apa? Kasih tahu gimana caranya. Sabar dulu cuy. Kata gimana, apa gimana, cuy? Gimana? Dikata apa cuy? Tau. Lu ngomong mulu ya. Kata apa nih hadiahnya 5 juta rupiah ya kan? Tapi udah gak kompakan lagi ya sekarang ya. Karena mainnya secara individu. Ya musuhan bagus. Nah jadi nanti akan ada 15 angka di layar. Silakan dipilih yang mana. Di baliknya ada kategori dan juga huruf awal. Nah setelah dipilih silakan sebutkan sebanyak-banyaknya selama 30 detik. Ya kalau beruntung akan ada Koem Kotak Emas. Yang itu tidak ada huruf awalnya. Jadi kategorinya aja cuy. Mantap cuy. Lebih gampang ya. Boleh digoyang cuy. Boleh digoyang langsung. Boleh. Ya. Yang lain jangan lupa semangat terus. Ada 1 juta rupiah untuk tim yang terheboh. Kita mulai. Ini dia kata apa. Yuk. Nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7 kita buka. Koem bukan nih. Koem. Kotak Emas. Kotak Emas. Kotak Emas. Koem. Koem. Ijo cuy. Band atau grup luar negeri awalan H atau P? Ya dia nonton dulu dah. Yuk buruan. Ya H atau P? H atau P? H atau P? Ayo pilih pilih pilih. P. Eh P. P. Silakan. 30 detik dari sekarang. Band ya. Band luar negeri. Awalan P. Luar negeri harus ya? Luar negeri. Aduh. Pearl Jam. Peter Tosh. Pantera. Nah. Pepe. 5, 4, 3,
dua, satu. Habis. Ya. Bos, kita hitung dulu. Kita hitung dulu ya. Yang pertama Ati. Tadi Pearl Jam. Pearl Jam, satu. Kedua. Yang kedua apa tadi? Pantera. Enggak, sebelumnya. Yang ada otos-ososnya tuh. Peter Tos. Oh iya, Peter Tos. Yeah. Peter Tos itu siapa? Siapa itu? Enggak, band apa gitu? Tukang ojek. Kan? Lu ngarang apa enggak, nih? Enggak, bener ada. Bener ada? Yeah, Bener ada ya katanya? Kagak ada, bos. Enggak, bawa musik apa? Reggae. Negara mana? Negara mana? Luar negeri bukan? Iya. Iya. Yang pasti dia bukan orang Kalimantan. Tadi kan tukang ojek. Oke, okay, Pantera ada ya? Ada, jelas okay. Dong, Pantera. Jadi totalnya ada tiga. Sama band lo tuh barusan luar negeri ya? Benten kok, ya? Okay. Eh, dari itu. Boleh berdiri sebelah? Oke. Okay. Padahal ada Paramore. Panic at the Disco. Oh iya katanya, ya. Iya, banyak. Silakan nomor 9, mau nomor berapa nih? 9. 9. Nomor 9 juga lebih keras nanti ya. Harus lebih dari tiga ya? Aduh. Kom! Bukan. Teluk di Indonesia, A, B, Toka. Wah. 3 detik dari sekarang. Ambalat. Teluk ya. Wah, kayak sadah kok nununuk terus. Sepuluh. Sembilan. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Ya. Oke, tadi nyebut Ambalat ya. Ambalat itu bukan teluk, ya, tapi pulau. Okay. Ada teluk air hitam ya, teluk air cumi kayaknya ya. Di Kalimantan Barat. Ada teluk Aimere. Aimere. Terima kasih nomor 9. Jadi pemenangnya adalah nomor 8. Terima. Lu kayak gak nyangka lu. Namanya siapa? Namanya siapa? Peter. Namanya Bian. Biasa dipanggil Tile anak-anak. Biasa dipanggil Tile. Tile. Biasa bisa Le. Aja dia. Selamat ya. Tile mendapatkan 5 juta rupiah. Dia habis ini bakal banyak banget duitnya. Mau enggak lo bentar mana ya? Mau enggak? Boleh. Boleh. Mau Tile? Sama Tile. Ya. Tile, jangan kemana-mana ya. Ajak kemana 7 orang buat bantu lo ya cuy. Okay. Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Main Kata. Balik lagi di Main Kata. Tangan di saku aja nih. Jangan saku le cuy. Yang ada di sini harus ikutan kayak kita. Tangan jangan di saku. Di samping. Samping kuping. Lu sendirian le ya. Lu gak ikut sih makanya sendirian. Tangan di samping. Ikutin gua. Tangan di samping. Udah ikut. Dengkul turun dikit. Dengkul. Dengkul turun. Buka lagi. Satu, dua, tiga. Main kata. Tile. Selamat datang di babak bonus. Babak susun kata yang hadiahnya adalah puluhan juta rupiah. Begini tidak cara mainnya. Teman-temannya 7 sudah siap. Halo, halo. Teman-temannya. Mereka masing-masing akan mengambil satu huruf dibariskan di sini menghadap ke depan. Tugasnya Tile adalah menyusun kata berdasarkan huruf-huruf yang sudah diambil oleh teman-temannya. Oke? Okay? Mau satu kata, dua kata, tiga kata, bebas. Sebanyak-banyaknya asal kata itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia disusun dengan ejaan yang sudah disempurnakan. Ya, tidak boleh kata sapaan seperti hai, cuy, bro, cuy. Itu enggak bisa. Ya? Ya. Mengerti? Ngerti. Sekarang you tanya sama gue punya Cici ya. Lu tanya sama Cici ada berapa kesempatan lu tanya. Mau sapa lo? Cici ada tanya berapa kesempatan? Eh, sapa nih. Tile ya nama lo ya? Lu disama berarti orang Cina. Ya, tanya. Ini Tile, gue kasih tau Til ya. Til, jadi ada 3 kali kesempatan Til ya, gue kasih lo. Kesempatan yang pertama, 2 menit gue kasih til waktu lo. Yeah. Tapi poin lo, jangan salah. Gue kalian cepet punya. 100.000, lo tepuk tangan lo. Yang kedua, yang kedua. Ada lagi. Nah, buat kok Tile ya. Gue kasih kesempatan yang kedua nih, 1,5 menit. Tapi poinnya, gue kalian 300.000 rupiah. Lo jangan bawa aja dong, tepuk tangan dong. Banyak. Bawa aja. Kotil belum selesai punya. Yang ketiga nih,
waktunya gue sempitin lagi nih, jadi 1 menit aja. Ya, tapi poin lo gue kalian gopek. Oh, banyak punya lo. Wow aja lo. Banyak banget. Banyak banget ya. Ini bagus punya lo, kuat nih. Ntar duitnya bisa lo pake buat mandi. Lo mandi belum sih? Udah ya. Laundry dong. Oh, laundry. Bos, uangnya banyak nih ya. Siap untuk bermain ya. Siap. Dan teman-temannya jangan membantu. Kalau membantu, kita diskualifikasi. Eh, jangan lupa, jangan lupa. Apa nih, apa nih? Kalau nanti lo kesempatan pertama lo gak boleh susun satu kata pun. Ya, gak boleh lo kesempatan kedua, ketiga gak gue kasih ah. Gak boleh lanjut, Ci. Gak boleh lo. Dikit lah boleh. Gak boleh. Gak boleh ya. Gak boleh. Ya sudah. Siap. Siap. Jangan lupa, kita masih ada 1 juta rupiah untuk tim yang terheboh. Kita mulai. Ini dia. Susun kata. Langsung teman-temannya mengambil masing-masing satu huruf sekarang. Silakan. Dan mengulang lagi. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Dari lo. Gigi gue kuning. Yuk. Jangan emang dibilangin. Ada B, N, T, E, T, A, U. B poinnya 5. Gede tuh bos. Kalau bisa dipakai punya nih. 2 menit mulai sekarang. Kasih semangat yuk buat Tila yuk. Ayo Tile. Siapa tahu ada di kamus besar bahasa Indonesia, coba aja. Bahasa Inggris. Siapa tahu ada. Oh iya benar. Mau ditutup? Ayo Til. Kita kunci aja Til. Til, kita kunci aja. Iya deh. Kunci. Kunci ya. Iya, kunci. Oke. Okay. Sudah dikunci ya. Dikunci sudah. Oke, okay, udah. Bos, boleh ditaruh bos. Okay. Udah dikunci. Oke. Okay. Boleh di sini? Sitil. Oke. Tile berhasil menyusun satu kata saja di kesempatan pertama, yaitu beta. Apakah beta ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut L. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Jawabannya ternyata. A. Ada. Ada. Artinya? Saya. Hitung sama-sama okay. Ya. B. 5. E. 1. T. 1. A. 1. Totalnya. Total berapa? 8. 8 kali 100.000 rupiah. 800.000. Masuk ke kesempatan kedua, boleh naik lagi ke atas. Silakan. Kita ambil 4 lagi, boleh ambil 2. Ambil 2, silakan. Yuk. Empat, tiga, dua, satu. Eh, Tile. Bukan gua. Ayo, jangan deg-degan, bos. Iya. Yang ngintip nih. Jangan. Oke. Ada L, N, U, T, W, A, U. W poinnya 8, cuy. Waduh, dikali 300.000 ya. Oh. 1,5 menit mulai sekarang. Sekarang. Yuk, Tile, yuk! Tepuk tangan buat Tile, yuk! Ayo, Tile, yuk! Tile, yuk! Tile, Tile! Banyak, banyak! Lagi 35 detik lagi. Ayo.
Kunci. Kunci aja, kunci. Oke. Okay. Bos, taruh dulu, bos. Oke. Okay. Yuk. Woy, main deg-degan banget ini. Batu ya. W-nya gak kepake ternyata ya. Lu irit ya. Kesempatan satu, satu kata. Kesempatan dua, satu kata. Gak apa-apa. Dia malas mikir cuy. Oh iya gak apa-apa. Kita lihat aja. Batu, apakah batu ada di kamus besar bahasa Indonesia? Mana? Menurut L. Ada. Ada. Jawabannya? Ada. Benda keras dan padat yang berasal dari bumi. Kita hitung sama-sama. B. 5. A. 1. T. 1. U. Totalnya? 8. 8 dikali 300 ribu. Banyak, gak tahu. 2.400.000 rupiah. Gimana di sini? Balik atap ya. Oke. Okay. Ambil satu, ambil dua. Silakan. Tile, mana Tile? Oh ini nih, dia. Tile. Tile, ada A, N, U, L, W, T, V. Ini L 4, W 8, V 5. Pakai dong. Banyak poin gede. Pakai bos, jangan satu kata aja, nyoba ya. Iya, iya, iya. Oke, tapi waktunya cuma 1 menit. Dikalikan 500 ribu rupiah mulai sekarang. Hati-hati, segala sisi harus mengandung arti ya. Segala sisi harus mengandung arti. E dan U harus mengandung arti. Kalau tidak bisa, angkat. Yuk. Lima, empat, tiga, dua, satu. Sudah. Habis. Sini bos. Banyak yang minta komisi ya. Apa? Banyak yang minta komisi. Ember. Untuk kesempatan yang ketiga. Tapi kita cek dulu apakah lawan, lawan ada di kamus besar bahasa Indonesia. Menurut L. Ada. Ada. Musuh. Atau tandingan. Lawan. Kita hitung banyak nih poinnya nih ya. L. 4. A. 1. W. 8. A. 1. N. 1. Totalnya berapa? 15 dikali 500 ribu rupiah. Berapa? 7 juta 500 ribu rupiah. Banyak aja lo. Iya banyak. Gue juga banyak nih, banyak lemak. Iya banyak. Banyak aja gak dijawab. Oke, sekarang kita hitung ya. Kesempatan 1, kesempatan 2, dan kesempatan 3. Kesempatan yang pertama totalnya adalah 800 ribu rupiah. Kesempatan yang kedua adalah 2.400.000 rupiah. Kesempatan ketiga totalnya adalah 7.500.000 rupiah. Jadi total untuk babak ini adalah 10.700.000 rupiah. Ditambah Tile babak sebelumnya mendapatkan 5 juta. Jadi totalnya adalah 15.700.000 rupiah. Enggak, udah banyak. Muka lo tatoin dong. Ah, enggak enak muka lo soalnya. Yadah, bercanda. Selamat Tile ya. Dan sekarang ada 1 juta rupiah untuk tim terheboh. Tim mana nih yang paling heboh, Kemal? Yang mana? 1 juta nih. Buat siapa nih? Kasih ke siapa ya? Ah, udah. Mana suaranya? Enggak ada suaranya. Langsung aja daftarin ke email
kuis main kata at globaltv.co.id. Habis itu udah deh, gampang langsung bermain bersama kita dan ambil puluhan juta hanya di kuis main kata.